Assalamualaikum, selamat pagi, salam hai-hai. Hari ini kita akan berada ke Medan dengan Brother Sul dan Brother apa? John. John. And? Elmi. Elmi. Okay. Okay. Rojen out. Next meeting kita dekat Medan. Gubernur datang. Kawan dari kelab Yamaha. Yamaha eh? Jalan di Medan. Right. Medan tu Aceh. Ini adalah sempadan Sumatera Utara. Semua tim-tim semua. So akhirnya sempat kita kejar masa ni sekarang ya. Kita akan sampai ke Loop Samawer. Masih-masih kita nak pergi Kuala Kupi Suria. Sudah tukar logat dah. Baru setengah hari sudah jadi orang Indonesia. Aku sudah makan tempe. Oh, gitu. Kalau sudah terlatih dan hilang Malaysia dah. Eh, ini brother-brother kita daripada Medan. Terbaik. Berikan khidmat yang terbaik. Jalan tak ada lubang, jalan tak ada lori, jalan ada apa semangkat tangan. Kosong tutup. Dan kalau ada yang bikin susah, kaki dibagi. Kaki dibagi. Baik. Betul lah, dibagi kaki ya. Kami telah melepasi hari daripada Samawer ke Kan Brian. Kami ke Bandar Aceh hari ini, hari yang kedua perjalanan kami dan terus ke Pulau Sabah. Ini berhenti berehat sekejap. Lepas melalui kota Brian tadi, jalanan Sabah. Banyak orang naik motor tapi tak pakai helmet. Satu motor nampak tu. Suka hon-hon. Dah bawa kereta lah laju. We'll guide today. Tak boleh lujur lebih sangat, nanti kena muka orang.
secara keseluruhannya Yamaha Nmax ni baik, bagus, masuk lubang pun tak rasa besar sikit badan. Tinggi dia hari ni. Okey, jalan ni. Ini 1 kilo 2 jam. Itu je. Kita cakap Malaysia. Jalanan dia slow je. Ada 4 bar lagi. Ada 4 bar. Okey, okey. Kita mau turun ke gunungan. Sekarang kita akan naiki feri ke Pulau Sabang dekat jeti Bandar Aceh. Ini motor lah kita naik tadi. Tim-tim ada kat sini. Korang naik bas sebenarnya? Sekarang nak pergi Pulau Sabang. Macam mana perjalanan? Macam gampang. Gampang, itu pelajaran baru. Okey, okay lah, main corner-corner lah. Corner short sikit. Sekarang berada di kilometer 0, iaitu penghujung kepada bahagian Sumatera Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi 2 minggu lepas saya ada dekat penghujung Borneo, tip of Borneo. Alhamdulillah dapat ke penghujung Sumatera. Thank you.
sekarang saya di Bandar Aceh. Lihat bot atas rumah. Baiklah. Tsunami punya kuat sampai ke bot berada di atas rumah. Lihat. Maknanya kejadian tsunami tu pukul berapa? Airnya menyurut. Air pertama memang bukan gelombang yang sampai sini. Air itu sangat dia. Laju sangat dia. Oh. Saya duduk sama anak kayak ini berdua di teras itu kan air apa mak? Kata sejak ini. Ini air. Kalau saya dulu. Kalau yang gelombang, berapa motor? Empat gelombang. Wah, empat. Dia naik, sampai 10 gelombang. 7 motor. Lagi yang 14. 10 uang saya alami betul-betul dan lihat dengan mata kepala. Paling tinggi ada 7 gelombang ya. Saya juga. Mak kamu ya? Mak Mujib ni. Mujib ni. Oh, Rehan. Ini dari DM juga. Iya. Semua kepenatan hari ini. So sesi mendownload apa yang ada di dalam laptop. Kita akan teruskan perjalanan kita melalui kawasan pegunungan pula. Jadi saya tunjukkan yang masing-masing semua tengah kepenatan. Masul semua baring-baring dan berehat. Okay. Melalui kawasan pegunungan yang cantik tak orang
dia main corner lawan kan. Baik cucuk cucuk. Baik. Sementara meriah. Aceh. Terbaik, right. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagaikan Laksmana Melayu.
daripada geng-geng lain. Kita start lain corner. Test. Terbaik. Alhamdulillah, kita baru je selesai turun daripada gunung tadi. Awal tadi dah perjalanan ni sangatlah mencabar. Dengan ada orang siap potong pokok, ada kembau, lembu, kambing semua keluar kat tengah jalan. Lepas tu budak-budak main kat tengah jalan. Jalan tu bawa dah 70 meter. Sungguh-sungguh mencabar. Kita ikut alur sungai tadi. Dan sekarang ni kita baru turun ke bawah. Sekejap lagi kita akan naik balik ke atas gunung untuk sampai ke keras lagi. Dah ride daripada tengah hari tadi sampai pukul 7 malam dan kita estimate sampai pukul 10 malam sekarang. Memang mencabar lalu bergunung. Ini pengalaman ride of the lifetime. Okay, ciao. Assalamualaikum. Ini kita orang dalam pukul 2.20 pagi. Sebenarnya kita start daripada pukul 9 pagi tadi naik motor. So sekitar 15 jam atas motor hari ni je. Rumah api penat. Ingatkan prastagi ke Medan tu dekat je lah sebab nampak Medan. Sekali turun dengan kereta, dengan jalan, dengan lubang. Terus telaga lubang besar tadi. Ada satu motor lampu tak jalan. So kita kena buka lampu besar. So tekak pun sakit, badan pun sakit. Nak cari katil saja sekarang. Dan ada member-member tak sampai lagi. Ketinggal ke trafik gangster. Jadi apa yang saya boleh buat ialah tahan je lah, sabar. Tu yang boleh buat. Tapi lampu highlight ni banyak membantulah menerangi jalan. Bila lalu kawasan bukit tadi tu gelap ya amat, gelap. Gelap, total gelap. Tapi kita pun jalan. Kalau tengok motor ni pun macam polis. Dia buka lampu. Goodbye. Okay dah? Okay. Karen. Ya, kah. Sonok ke? Sendiri. Ah? Sendiri. Sendiri ya? Penat tak naik motor? Oh. Puas? Muntah. Nak muntah? Asal lain corner. Corner sampai muntah. Kedinginan. Baju hujan terkunci bawah seat. Lampu tak on. Tak apa bro. Dia punya handle. Memang jal sini minyak depan tu tegang sikit. Jom. Motor siapa yang musibah? Motor Sul. Lagi? Motor saya lah. Motor you? Tayar pancit. Musibah tetap berlaku. Okay, ini nampak dia. Ah, sambaza. Mandar.